Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut ke vlog anjay. Gua kenalin ke kalian nih. Gua first time bawa si baby boy ini. Gua bawa baby boy first time buat konten, dan semoga videonya buat kalian menghibur, semoga meledak ya. Ini adalah baby boy atau si baby RR CBR 250 RR. Buat kalian yang pengen review, ntar gua review sekalian gua pengen nyoba-nyoba knalpot ya. Jadi kemarin tuh gua balik buat ngurus si baby boy ini. Wah, apa ya, sejarah motor ini itu adalah gua beli second guys, second tapi masih ya masih oke lah, masih buat bisa buat San Mori, bisa buat dimodif-modif dikit lagi, tapi modif apaan ya kira-kira. Gua bingung juga kalau si baby boy ini kagak usah dimodif pun udah ganteng gitu kata gua. Dan by the way, ini spakbor juga belum gua lepas, belum kelihatan ngabers banget ya guys, karena masih musim hujan. Dan boncenges gua, ayang gua juga kasihan kalau spakbor gua lepas ya, jadi gua memilih untuk tidak dilepas dulu. Ini rencana juga gua pengen langsung otw ke Capcus Pemda atau hutan kota Cikarang biasa lah. Wah, itu ada apa coy? Ada apa ini? Kenapa men? Kenapa? Tabrakan. Oh, tabrakan siapa? Gara-gara HP. Hah? Gara-gara HP. HP-nya kenapa? Jatuh. HP-nya jatuh. Oh. Helm sini jatuh, anak dia mau HP. Tabrak dari belakang. Jatuh. Yang ini tuh. Iya, dia kan lagi motor ini. Tapi aman orangnya. Oh, ini ya? Ini. Ini motornya buset, sampai hancur ya. Ini kenapanya ini motor ini? Tapi ini aman, kagak kena. Ini aman. Ini lecet. Lecet doang enggak. Tapi kagak jatuh dia. Oh enggak. Lah ini mau rencana mau balik apa lanjut ini? Lanjut. Uset, hati-hati tapi lanjut ya. Crash guys. Vario yang baru ini buset sampai rompiol parah gitu. Noh, lihat buset. Sayang sekali. Ya, duluan yuk. Crash dia guys. Jadi katanya tadi kronologinya apa namanya, dia taruh HP di helm. Kayaknya dia mau sedikit-sedikit vlog juga, mungkin buat instastory kali ya. Jadi peringatan juga buat kalian nih yang biasa ngevlog pakai HP. Menurut gua mending beliin mounting tuh. Mounting HP kan ada tuh di Shopee banyak. Kasih aja mounting HP-nya ditaruh di depan gitu, jangan dimasukin di helm. Jadi dia itu penjelasannya tadi katanya dia taruh HP di dalam helm, HP-nya jatuh tuh. Nah pas jatuh dia langsung refleks kan mau ngambil HP-nya, tabrak dari belakang begitu. Jadi emang sangat bahaya sih. Jadi lebih baik kalian beli mounting aja, kayaknya murah deh. Kalau mounting harganya berapa mah gua nggak tahu pastinya ya. Cuman intinya ada yang buat mounting di helm nih kayak gua pakai, tapi ntar dia dudukannya pakainya yang kayak buat di tripod, kayak buat di tongsis itu. Anjay, lu kesiangan coy. Buset, yang lain udah pada berangkat, dia kesiangan. Tetap hati-hati guys kalau riding ataupun pengen buat instastory tentang dunia per-ridingan atau perjalanan ya. Anjay, perjalanan hidup. Tuh ya, namanya juga cewek guys, calon mama biasa, sen kanan belok kiri ya.
harusnya sih mama di era modern udah paham betul apa itu lampu sen. Kan udah bawa motor dari kecil. Ini acara apa lagi nih? Rame banget. Tuh, buset. Sungguh semelebay sekali. Nih, lihat nih, dia sen kiri tuh. Tadi salib dari kanan, sennya kiri. Gue lupa tadi malah lagi nyeritain si baby boy ya, malah ada rame-rame. Ternyata dia crash. Kayaknya dia San Mori gabungan juga ya. San Mori dari nggak tahu dah dia dari mana, intinya mah gitulah. Pilek lagi. Gak enak pecok pilek gini. Gue pilek dari zamannya si Mackie hilang itu ya. Mackie kebobolan. Mackie hilang, gue langsung kayak ngedown gitu kan, ngedrop kan. Gue pilek dari itu sampai sekarang, buset dah. Udah sebulan lebih itu Mackie hilang mah. Pileknya masih ada, masih membekas. Oh ya, by the way buat kalian yang tahu ya tentang pengurus motor yang hilang itu gimana? Tolonglah komen di bawah, gue sama sekali nggak tahu, sumpah. Dah, gue udah ke Polres terdekat, gue udah laporan, udah apa segala macam, tapi kagak belum ada tindakan, kagak ditindaklanjuti, cuman olah TKP doang. Udah sampai sekarang nggak ada kabar. Jadi kronologinya atau sebenarnya tuh. Gue udah tahu siapa yang ngejual motornya, juga udah diposting sebenarnya di Facebook. Nah, dia bawa sama STNK gue, sama KTP gue juga. Gue cuman pegang BPKB doang. Tapi kan antara STNK sama BPKB kan kuat BPKB tuh. Jadi buat kalian yang tahu atau punya kenalan ya, komen di bawah lah. Ayo kita kerjasama. Gue pengen banget si Mackie balik. Minimalnya kalau Mackie emang gak balik ya, gue tahu siapa malingnya gitu kan. Biar dia ketangkep gitu. Wah, rame juga ini pasar bersih. Pasar nih gue dulu waktu kecil, kalau diajak kesini seneng banget sama emak. Oh, pasar bersih. Jalannya menggelegar. Ya om, ya gua gak dikasih jalan, oke.
macet itu. Kayaknya anti macet itu masih di sana, bisa dikejar kita. Ayo kejar. Set, gue pakai comfort ternyata, pantesan dari tadi tarikannya lemah banget, lembek banget ya. Udah lah, nggak apa-apa pakai comfort biar irit. Ini tanggal menengah tua ini, jadi kita pakai comfort aja, udah pakai comfort. Lagian mau ngejar-ngejar siapa sih ya kan? Aduh. Knalpot yang kayak itu tuh, BBRR depan tuh cakep anjir, namanya apa ya. Gue ini baru pakai knalpot yang dikasih dari owner ini, pas gue beli dapat knalpotnya langsung ada dua coy. Jadi yang saat itu knalpot custom yang disesuaikan sama spek motor ini, ya ini yang lagi gue pakai. Tapi ya suaranya beginilah, cempreng-cempreng gimana gitu kan. Gue lebih suka tipe-tipe knalpot yang suaranya ngebas guys. Tapi untuk tenaga sih oke, mantep. Nah, yang satunya lagi akralinga guys. Jadi gue nggak pakai itu, gue taruh di rumah, nggak pakai itu ya. Gue lebih milih pakai ini lah daripada akralinga baca. Sebenarnya custom juga ya, buatan Purbalingga juga. Cuman kalau dia pakai brand sendiri tuh berasa lebih puas aja gitu, jangan pakai brand orang lain gitu kan. Nah, makanya gue pakai lebih milih yang ini. Gue knalpot berarti di kosan ada berapa ya? Ntar lah buat di review ya. Buat nanti dicari suaranya yang paling bagus mana, itu yang kita pilih buat si baby boy ini. Jujur aja gue pengen wheelie pakai baby boy, tapi gue belum berani coy. Sumpah berat, terus ya emang sih tenaganya lebih gede, lebih enak buat ngangkatnya. Cuman gue belum berani coy. Gue pakai Mac aja baru lagi belajaran. Pas gua absesnya begini naik spek mau langsung milih-milih, gua belum terlalu gacor coy, belum berani. Apalagi kemarin temen gua udah habis crash ya pas wili, buset cebernya sampai terbang dia. Si Yoantot kalian pasti kenal lah, Yoantot Sandi itu ya, duta wilinya tim bacot. Tapi dia kemarin crash, kasihan banget. Jadi dia tuh wheelie-nya yang sambil berdiri-berdiri stand wheelie katanya, apa ya namanya kali, gua nggak tahu dah intinya. Intinya begitu, dia berdiri-diri stand wheelie. Nah terus dia kehilangan keseimbangan, dia lepas tuh, dilepaskan motornya, berasa bagai ngelepas cewek kali. Seolah kalau motor susah dikendalikan, lepaskan seperti mengendalikan cewek, meledak gitu kali ya. Jadi dia melepaskan, motornya terlepas, dia jatuh tengkurep. Dengkulnya udah papras guys, udah seperti roti bakar dia, ada item-itemnya borokan. Nah motornya terbang, ya gue nggak takut basah lagi guys, gue pakai spakbor ini meledak. Kata ayang jangan dikejar.
Ah, gua bawa ayang sih. Andai gua kagak bawa ayang, gua kejar itu. Buset. Berani baby boy nya sama dia. Klakson aja dulu, guys. Yang tadi udah menusuk dari belakang, tertusuk-tusuk gua, anjir. Kayaknya bocah di depan tadi. Gua lihat si Ucup di depan. Iya, ayo.